Nah, ini nih si anjing datang. Halo? Passwordnya dulu, passwordnya dulu. Passwordnya anjing. Kemana Nich? Anak anjing mau nanya apa Nich? Warna-warna apa yang gak peduli? Ya, ya. Open the door adanya. Kemana Nich? Jack apa yang gak full? Jack apa? Jack separo. Kan kamu belum pernah dicabulin, jadi gak bisa dong ngomong aku cabul. Eh yaudah sini cabulin. Iya anjir. Gimana pendapat abang tentang orang yang cream pie and goodbye? Cream pie and goodbye. Salam Ben, welcome back again to Kemana Nich Content. Hello people in the world, welcome back again to Kemana Nich. Ben mau nanya apa Nich? Lamanya. Udah lama on camis kuiliwing. Yo, Miss Blay. Jadul nih ini gen first nih anjing. Ya gimana nih kita nek bukan OTK, bukan apa-apa OTK, kita bukan, munculnya. Bukan curah ceria. Curah ceria malah mana nih? Kemana nih? Sekarang kan kita udah punya janji-janji waktu itu. Iya. Per 3 bulan, 4 bulan gitu. 3 bulan, 4 bulan kemana nih? Kita gitu. Akhir tahun di Dance Tembak. Balik lagi kita ya bertiga. Tetap bertiga, selalu bersama. Enggak kerasa mau 2023. Goks. Oke. Tambahin dong ah, gimana sih? Kita di Kemana Nih kali ini temanya yaitu nanya atau enggak jokes. Sebenarnya pengen jokes cuman karena akhir tahun jadi terserah bro-bro mau nanya ke gue apa aja tentang hal-hal yang sudah kita lewati di 2023 atau nanya apapun lah. 2022. Pengennya buru-buru lewat 2023. Iya, mau 2024 gitu. Iya. Mau buru-buru aja. Harus tertawa di akhir tahun ini, jangan sedih-sedih. Gimana? Kan joke spesialmu ya. Yoi. Di akhir tahun 2022. Kita aja langsung saja kita buka. Open the gate. Siap enggak nih? Siap kuy. Passwordnya? Kemana nih? Kalian mau nanya apa nih? Gokil. Orang pertama Lord Alex. Oke. Bang, gue mau nanya, Bang. Boleh. Kenapa tanah di Indonesia sangat subur, Bang? Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Karena tanah airku Indonesia ada airnya, jadi... Salah. Oh, salah ya? Kureng. Salah. Karena... apa, gak tahu gue subur, gak? Ceweknya subur. Gak tahu. Salah. Lu, gimana sih? Curah hujannya tinggi. Iya. Salah. Nyerah. Karena pupuknya terbuat dari pahlawan. Iya. Ada yang kebakar, kena bom. Kena bambu runcing. Gitu. Maksudnya kan tanah-tanah banyak pahlawan ya Indonesia. Iya. Gitu. Membangkitkan semangat jadi makin subur. Makin subur. Makin subur. Lele nih, ikan kayaknya. Password? Ya, lele kok tidur lele. Lele, udah dikasih makan belum lele? Kalau sama cewek anjing ngomongnya smooth gitu, tai banget anjing. Hai. Nah, lele. Hai. Halo. Kemana nih? Kalian mau nanya apa nih? Sebenarnya nak tanya. Ya? Kenapa majority orang sekarang lebih memilih untuk FWB berbanding memilih real relationship? Nah, Ken jawab Ken. Majority sekarang orang-orang nih lebih milih FWB. FWB dibanding relationship. Perhubungan ya. Coba dalam pandangan FWB gimana nih? Dalam pandangan master. Iya, dalam pandangan master. Master. Ada bisa. Nah, cocok ya, bajunya juga cocok. Ada bisa. Bajunya cocok. Oh iya, Lele, kalau menurut saya, kenapa menurut saya. Iya. Kenapa orang-orang sekarang milih FWB dibanding relationship? Karena Gimana sih? Lu Padang apa Malaysia? Gini Lele, karena menurut saya Kayak Padang ya? Lu Madura, Padang, Malaysia banyak banget menurut saya. Enggak, karena mereka belum siap untuk berkomitmen aja. Kalau untuk orang-orang yang udah siap berkomitmen, pasti mereka ngejarnya relationship. Oh, I see. Tapi, apa pendapat korang tentang FWB? I mean, kalau bagi saya istilah FWB ini macam kita berkawan untuk kita ambil kesempatan. Tapi kesempatannya macam mana? Banyak. Contohnya, kita menjalin hubungan pertemanan. Nanti dari teman itu membuka peluang untuk pekerjaan, contohnya. Oh, pekerjaan. Itu kan benefit juga, bener ya? Benefit nggak selalu harus untuk... Seks. Negatif. Tidak selalu. I see.
Jadi FWB itu FWB positif lah macam tu. Nah, itulah. Kalau istilah FWB negatif macam mana? Coba teman pun. Kan namanya FWB negatif. Hmm. Itu berarti bukan FWB karena FWB itu kan friends with benefit. Okay. Benefit itu udah pasti positif. Gokil. Oh. Gitu. Betul. Jadi pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Gitu. Jasmani dan itu ya. Kalau FWB negatif bukan FWB namanya. Itu mokondo namanya. Kayak nginep di rumah orang lama. Cewek orang, kalau cewek orang jalan sama cewek lain. Iya, gitu. minjem helm. Wah, itu parah sih. Sendal. Wah. Kalau kalian sendiri lebih pilih untuk FWB atau relationship? Aku sih pengennya relationship, Lele. Kalau aku ya, saya pengennya relationship tapi belum menemukan yang cocok seperti itu. Oh, ya cocok. Iya, cocok. Coba kamu, teman. Karena saya sedang berada di relationship, jadi saya memilih untuk relationship. Gokil. Mana ini? Nah, enggak mungkin. Masa sama. Nope. Aneh. Beda dong. Aku FWB aja lah. Tinggal di mana nih? Saya actually asal Malaysia, dekat Kuantan Pahang, jauh dari KL. Oh, Pahang bro. Saya dah lama dah suka Bang Kori. Terima kasih Lele. Kalau aku ada show ke Malaysia, datang gak Lele? Oh idih, mantap. Support. Terima kasih Lele. Sampai bertemu. Mr. Asian. Hey Yomi. Halo. Ada teman loh. Halo. Yomi udah tidur jam segini mah. Tawa aja anjing. Passwordnya Yomi. Sama dia. Jangan di mute gitu dong. Yomi kayak mana? Di chat dong anjing, apa bangsa? Apa sih? Di chat anjing. Halo. Yomi. Oi. Nggak, coba mungkin ada kata-kata yang nah, yang lu berdua banget lah gitu. Padang gitu. Nah. Halo. Mi. Iya. Kalau dia yang manggil. Iya, kalau yang manggil. Disamen. Lalo, Mi. Halo. Halo, ya, passwordnya. Kemana, Nich? Ini Yomi, kan? Iya, Yomi, lupa aja. Lupa. Dikit-dikit lupa sih, lu, Mon. Kebiasaan, suka ngelupain dia. Iya, kebiasaan, emang. Kipak, emang. Yakin lupa? Enggak. Passwordnya, Mi. Udah. Bro gigi. Mana, Nich? Kok jadi dia yang ngasih tawanan, Nich? Jangan ya, dikerjain. Enggak, Mi. Ya. Mau jok, apa pantun, apa? Nanya. Aku mau tebak-tebakan sih. Boleh. Lu pada mundur gitu. Woi, jangan gitu lah. Enggak, ini enggak ada nanya-nanya ini kan yang kayak kemarin gitu kan. Ya, punya pacar lu, Mon, gitu. Palu apa yang lebih kuat dari presiden? Palu. Ah, bosen. 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 Gua telepon BNN lu. Bang Kori, wah, boleh nanya nggak? Boleh. Minta pendapat sih, lebih ke minta pendapat. Gimana pendapat Bang Kori tentang... Dia langsung lupa. Ya. Yeah. Apa, binomo? Enggak. Apa-apa? Tentang itu, tentang pertemanan. Pertemanan. Seberapa penting pertemanan di kehidupan Bang Kori? Soalnya Yomi kalau dalam percintaan gagal, dalam pertemanan juga gagal. Oh, berarti kamu menyebalkan. Enggak menyebalkan. Emang kenapa gitu? Coba ada ininya enggak? Apa background story-nya sedikit? Yomi itu kan orang pakai apa Yomi ya, enggak apa-apa ya. Apa-apa. Yomi itu kan orangnya gampang percayaan sama teman gitu. Yang juga boleh lah, ketemuan. Apa? Enggak, terus lanjut. Nanti marah kalau cerpan teman. Nah, itu emang. Bang Temon sombong. Sombong ya, enggak pernah kecat lagi. Ayo lanjut. Ya, jadi selama ini kan Yomi punya teman yang cukup lama. Tapi ujung-ujungnya gagalnya di kepercayaan gitu, Bang. Mungkin tapi terlalu berharap entah gimana, Yomi juga gak paham. Tapi ujung-ujungnya pasti kecewa lagi gitu-gitu, Bang. Emang kalau punya teman, menurut Yomi gak akan ngecewain? Iya sih, tapi Yomi jarang punya teman yang bertahan gitu, Bang. Ujung-ujungnya pasti Yomi lebih milih jauh, lebih milih sendiri gitu-gitu. Ya, kalau pertemanan itu sebenarnya kuncinya memang ya bertahan sih, itu benar. Kalau kan namanya temenan kan pasti nyakitin sama kayak percintaan. Kayak gitu, pasti mereka punya kurang, pasti mereka nyebelin. Tapi kan yang membedakan dia teman kamu, dia tetap ada di situ. Apapun yang terjadi sama kalian berdua, itu baru namanya teman. Tapi kalau dikit-dikit ada masalah terus cabut, ya bukan teman namanya. Salah gak kalau kita jauhin mereka karena sesuatu?
walaupun kita dulu sempatnya dekat. Gak salah, cuman kita kan gak tahu ya konklusi permasalahannya apa juga, kayak gitu. Dan taraf orang buat ngewajarin masalahnya pun beda-beda kan. Jadi kita gak tahu tuh. Nah, menurut Yomi aja, kalau memang dia masih permasalahannya ditoleransi, ya diobrolin aja. Kan gak semua orang bisa sesuai apa yang Yomi mau. Jadi kita harus ngadaptasi apa yang mereka mau juga. Jadi sama-sama adaptasi kita berdua gitu. Terus kalau menurut gua, teman yang baik itu bakal nyayangin lu ketika lu sedih, bukan nyayangin lu ketika lu senang. Itu baru teman yang baik. Makanya tadi Kori bilang, gimana kitanya aja bisa mewajarkan setiap orang gitu loh, kekurangan dan kelebihannya gitu. Iya sih. Imbak kayak ini ya, aku abang kayak ini. Iya, kamu fokus kerja aja, ntar banyak uang aku minta. Siap. Bang, kapan tur ke itu LPD ke Padang? Nanti aku kesana, kamu nonton aku ya kalau aku show. Pasti, pasti. Siap. Ntar kenalin temennya, jangan lupa. Pasti. Bye-bye. Ya, passwordnya? Kemana, Nich? Kalian mau nanya apa nih? Jadi gini, Bang. Gue ini kan udah lama nih jadi sad boy nih. Nah, suka nih. Gimana? Gue tuh apa-apa selalu gagal dalam hal komitmen gitu. Gue tuh selalu suka sama cewek, tapi tuh cewek belum selesai sama masa lalunya. Menurutmu gimana tuh, Bang? Belum selesai sama masa lalunya, gimana ya? Cari lagi lah, emang kenapa yang lain? Jadi selalu ketemunya seperti itu. Oh, selalu ketemu seperti itu. Mungkin, mungkin kau adalah salah satu lelaki yang harus menyelesaikan problema dia. Tapi harus butuh kesabaran. Kayak gitu. Mereka kan gak bisa move on karena cocok seperti kita. Emang gimana kisah terakhirnya, coba cerita sedikit. Nih, gue kan deket nih sama satu cewek nih, Kak. Terus gue tuh udah menghargai dia punya trauma. Tapi dia tuh gak menghargai gue gitu. Gue deket sama dia, tapi dalam hubungan itu dia malah selingkuh sama cowok lain kan. Aduh, sudah punya trauma, kemudian dia malah mengaplikasikan traumanya, iya, ke orang lain gitu. Maksudnya menyakiti juga. Menyakiti juga. Dia ini apa namanya, learning by doing. Cepet dia. Cepet dia. Tapi kalau misalkan memang dia tidak menghargai kau, ya tinggalkan saja lah. Kan kau menghargai dia. Pelan-pelan saja, nanti pasti dapat. By the way, kok jadi curhat sih, Blay? Ini nanya dan jokes. Gitu. Password ya. Lalu yo. Kemana, Nich? Kalian mau nanya apa nih? Ngejokes aja, Bang. Boleh. Gue tunggu. Ini kan, ini yang gue tunggu-tunggu nih. Kopi apa yang medok, Bang? Kopi apa yang medok? Kopi Jawa. Salah. Masa gak tahu, Bang? Kopi Nang. Salah. Kopi Malabar. Salah. Nyerah, Bang. Nyerah. Jokopi. Jokopi. Medok banget. Medok banget itu, medok, medok. Medok kopi jok, maksudnya. Iya. Jok di tempat kopi. Udah medok dan lugu gitu ya. Yeah. Kota apa yang paling bau? Toksik Malaya. Bukan. Gak tahu, Bang. Ah. Kok tai? Kok? Kotai anjing. Bukan. Kotai. Kotai. Dia aja ketawa anjing. Gimana sih? Fuckboy kelas desa. Nah, ini suka nih. Kelas desa. Passwordnya? Kumpulnya. Kemana nih? Kalian mau nanya apa nih? Gue ada jokes 2 sama pantun, Bang. Boleh. Jokes dulu, jokes. Jokesnya mana jokesnya? Sandi. Sandi apa yang pasti bikin orang tuh foto? Sandi Sandoro. Bukan. Sandi Morse. Bukan. Nyerah gak nih? Nyerah. Sandi Borobudur. Sandi Borobudur pasti foto. Candi Boy. Bukit apa yang gak akan bisa dinaikin? Bukit apa yang gak bisa dinaikin? Bukit Pelangi. Salah. Bukit Akartini. Salah. Bukit gak tahu. Mustahil. Hah? Oh, hil. Mustahil. 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 Ya. Coba pantun dong. Pantun. Aduh, enggak apa-apa nih pantun. Sok, coba. Oke deh, jalan-jalan ke rumah si Ade. Cakep. Pulangnya membeli cakwe. Cakep. Setelah diriku memakai Apple PD. Cakep. Wanitaku ingin langsung ngewe. Gelo. Gelo brongs gitu anjing. Korelasinya liquid sama di mana? Jadi penambah libido gitu. LPD penambah libido. Enggak. Itu lu apa namanya? Cairan liquid LPD buat pelumas apa gimana? Enggak paham gua anjir. Agak lengket dong. Bobo strawberry. Bau apa lagi? Kayak mana pula nih, Blay? Tetesan dengan nyewus. Gimana coba anjing? Passwordnya. Kemana nih? Kalian mau nanya apa nih? Jauh juga soalnya. Enggak, lu di mana kamar mandi ya? Menggema gitu anjing. Oh, bentar bang. Jatuh. Oh. Menggema gitu anjing. Lagi rekop ya? Maka bang, ini pakai speaker tadi. Oke, halo. Coba gimana? Mau nanya bang. Nah. Kalau strawberry, kapan keluar ke saatniknya bang? Tahun depan, mudah-mudahan. Doain aja ya. Amin. Amin. Terus apa lagi? Gak tahu bang, gue.
Bandung. Yeah. Eh, lo dari mana? Bandung. Ayah tiri ya, password. Halo Bang. Kemana nih? Kalian mau nanya apa nih? Mau nanya sama ada job sih. Boleh. Kapan Brogogor rilis batch baru? Bulan Januari akhir kita produksi. Jadi mudah-mudahan Februari keluar. Apa? Hoodie. Hoodie. Coba ditumpang. Ditumpang. Ditumpangin. Kayak negara anjingnya. Ditampung. Sama ada job satu nih. Ya, job. Tumbuhan terbesar ada di mana tuh? Bengkulu. Coba lagi. Indonesia apa di mana nih? Iya, di dunia. Oh, dunia. Wah, dunia. Tumbuhan terbesar. Wah, di dunia. Di mana coba? Enggak tahu. Di Hiroshima sama Nagasaki, Bang. Oh, jamur dia. Oh, jamur. Atom jamur. Ini jadi jamur ya. Jamur buah atau sayuran? Jamur itu sayuran. Emang iya? Iya. Kalau buah dia manis, Mas. Lu mah tanya buah apel doang, bangsat. Lu mah tanya sama apel sama mangga. Mangga. Nah, favor kalian, iya. Favor kalian, sumpah. Sumpah enak banget. Masuk. Bangsat. Harus selalu masuk. Masuk. Kemana nih? Kalian mau nanya apa nih? Ngejokes. Boleh. Apa prank terparah di bumi? Prank terparah di bumi itu pandemi. Prank terparah pandemi. Itu kok pranknya? Prankdemi. Prankdemi. Bener gak? Bukan. Jawabannya menyembelih anaknya tapi gak jadi. Menyembelih anaknya tapi gak jadi, anji. Waduh, dar banget bangsat. Waduh. Gak jadi loh. Pas mau dipotong, anjing orang belai. Kambing deh. Nah. Coba nih gue gantian nih. Oh, mohon. Sikat mohon. Warna-warna apa yang tidak peduli sama sekali? Apa ini aja? Gue tahu ini. Payo. Hero don't care. Bener. Tahu lagi. Anjing tahu maksud. Mau gimana sih? Kipak, password. Kemana Nich? Kalian mau nanya apa? Apa Nich? Ada dua nih bang. Oh. Yang pertama ada ikan di balik batu. Udang. Salah. Sorry. Ada ikan di kolam 5. Ikan di kolam 5. Ditembak 2 yang lari berapa? Gak ada yang lari dong. Kan masih di kolam. Gak punya kaki juga. Iya. Yah, ketahuan jawabannya. Lagi. Gimana kita? Passwordnya? Mana nih? Kalian mau nanya apa nih? Bang, gue mau nanya bang. Boleh. Menurut lo, PD itu bagus apa kagak bang? PD itu bagus atau enggak? PD itu bagus atau enggak? Itu bagus. Karena percaya dukun. Kalah. Percaya karena Mama Dede gitu bisa. Percaya Mama Dede bisa. Tuh. Kok hilang anjing? Fazli butuh circle. Orang introvert. Password. Mana nih? Penyakit apa yang bisa bikin move on? Penyakit apa yang bisa bikin move on? Sekarang kita bareng nih. Stroke ringan. Apa? Oh, bang, salah. Amnesia. Salah. Anjir, ada M-nya lagi. Gak tahu. Stop jantung bang, kan langsung mati. Oh iya, stop jantung. Dead. Move on langsung ke Tuhan. Eh nih, gue punya jokes nih. Apa tuh bang? Aktor apa yang hobinya di dapur? Aktor siapa? Sef Juna. Bukan. Aktor nih. Sef Juna mah bukan aktor. Tukang masak. Ini juga chef. Gak tahu bang. Nyerah ya? Nyerah. Jack Kitchen. Kitchen. Anjing kebanyakan makan Chinese food ya. Masak Chinese food kebanyakan anjing. Oke, thank you Wazli. Nah, Abang Avel, password. Oh, video call. Halo nih. Ai. Kok suara cempreng? Malu sama brewok. Nih, gua mau jadi nih, Bang. Dari mana? Cibubur. Passwordnya dulu dong. Gini dong. Kemana nih? Nah. Dia pede sendiri anjing, inisiatif bangsat langsung pakai video anjing. Oke, mau nanya apa ke jokes bebas. Ngejokes. So. Boleh. Kalau orang Amerika minumnya whiskey nih, Bang. Iya. Yeah. Orang Korea soju. Iya. Yeah. Orang Meksiko Jager, Rusia vodka. Orang Jerman minum apa? Bir. Salah. Apa? Darah Yahudi. Anjing kok tahu? sama gue nanya nih bang. Apa tadi jawabannya? Jawabannya apa jadinya benernya? Iya bener itu. Darah orang. Anjir kok pinter dah. Dibawa ke camp konsentrasi gitu ya.
Wajik. Nih gue mau nanya bang, sama siapa ya waktu itu yang temen lu bang, yang penakluk wanita siapa tuh? Oh Kenny. Kenny. Ah iya bang Kenny. Abdi teh kudu kumaha ini? Abdi iseng-iseng main Tinder 50 ke atas yang swipe kanan. Abdi teh pusing pisan. Lah itu sesuai. Memang dia itu ahli janda. Ahli. Rata-ratanya begitu emang dapatnya. Cuman salah aplikasi, tapi nggak dibayar jadi nggak mau nyebutin. Tapi itu menunjukkan satu bang. Apa? Bahwa orang gendut itu pasti laku. Pasti, jelas. Jelas lah. Zaman sekarang cewek-cewek gak suka yang lama soalnya. Quickie Express, mulai. Seperti JNT. Di situ emang placement-nya ya. Si cepat kilat. Hewan. Hewan apa yang gak pernah salah? Apa ya yang ada benar, ada narnya, ada right-rightnya, apa ya? Coba, ayo. Coba. Hewan-hewan apa yang gak pernah salah? Kucing garrow. Gue minta satu aja sih sama lu bang. Apa? LPD nextnya fruity aja lah. Kenapa gitu? Lah gue yang fruity gue beli. Sampai dimarahin gue di Vapiator. Katanya kalau mangga jangan LPD. Enakan apa gitu mangga. Kalau LPD enakan apel. Gue beli tetap. Sumpah nih gue bang. Kan yang mangga banyak. Jadi banyak kesaing. Banyak yang resah aja. Hera itu aduh. Ancaman. Ancaman gitu. Wizi Go Brizi. Oh Bang Ore. Halo, passwordnya. Kemana nih? Kalian mau nanya apa nih? Ini namanya Wizi Go Brizi, tim Brizi nggak? Brizi dong. Gokil, tim Brizi. Gue mau nanya sih bang, cara menjadi high value human tuh gimana sih? Gokil. Nih, gampang. Selalu bertanggung jawab sama kata-katanya sendiri. Gitu. High value man. Oke, apa lagi? Konsisten sama apa yang dikerjakan. Oke, berarti temuan emang gak jawab bukan high value man. Emang lu bukan high value man. Gue gak ditanya. Bon, coba. Sikat Bon. Udah pasti tuh high value man harus humoris. Gelo. Oke, siap. Gelo, Goki. Boleh. Di situ aja siapa aja? Bertiga kita. Oke, ada Bang Temon gak? Ada. Halo Bang Temon. Halo. Kecopet lu mon anjing apaan sih? Piggy blinder. Itu aja sih bang. Thank you. Thank you. Thank you ya. Wizi Go Brizi. LPD sabi. Bisa aja dia ya. Password. Kemana Nich? Kalian mau nanya apa Nich? Gua ada pertanyaan bang. Boleh. Tapi jawabnya satu-satu ya. Siap. Kan ada orang punya bebek 10 dikali 2 ada berapa bang? 8. Kok 8 sih? Ya, Greg. 20 tolol. Lah, kan 10 dikali 2 ya 20, Bang. Apa sih? Enggak tahu enggak? Kenapa 8? Kenapa? Kata. Ih, bego banget anjing. Dikali 2. Gua punya bebek 10 dikali 2 anjing. Oh dikali 2. Oh iya. Pikir ngeblank lu mah bukan pergi Belanda anjing. Iya. Ada dikali anjing. 20. Tegas. Ya kan gua bahasa matematika gimana emang. Tegas anjing. Bahasa jokes. Ya. Ada lagi? Ada enggak? Gantian lah Bang. Nah, sikat lo. Boleh nih. Ada kesalahan, tapi dia nggak pernah tercatat dalam dosa. Apa tuh kesalahan? Ada kesalahan, tapi nggak pernah tercatat dalam dosa. Ya nggak ada. Ada kesalahan yang nggak tercatat dalam dosa, tau nggak? Apaan tuh? Salah urat. Salah urat anjing. Salah ya? Salah. Tapi enggak dosa. Iya salah urat anjing, salah. Umur anjing. Aduh, bangke. Leme. Password. Kemana nih? Nah, kalian mau nanya apa nih? Mau tanya sama ngejak, Bang. Boleh. Bang, enggak mau ekspansi nih, Bang. Kopi Malabar di Samarinda, Bang. Doain aja ya. Sun, amin. Pengen, tunggu aja. Oke, ngejok boleh bang? Boleh dong. Coba. Bubur apa yang besar bang? Yang bisa diperbesar? Bubur apa yang bisa diperbesar? Bubur zoom zoom. Bubur zoom zoom. Ya benar. Bubur zoom zoom. Boleh. Boleh. Oke, thank you bro. Oke. Wyverns. Halo bang. Yo, password. Kemana Nich? Kalian mau nanya apa nih? Bang, gimana bang expertnya di Malang kemarin? Wah, Malang gokil. Seru banget Malang, gokil. Nggak expect banget sih kayak gitu sih, gila sih. Kayaknya udah kayak dateng aja lu, parah. Gue liat anjir, gue liat. Gimana? Ke Malang lagi sabi gak sih bang? Sabi, ditunggu aja. Siap. Oke, nanti gue show lagi di sana. Bye-bye. Manusia Barbar, password. Kopi nikmat yang di lambung.
passwordnya. Kemana nih? Nah, kalian mau nanya apa nih? Mau ngejokes sih bang. Boleh, ntar gue bales. Pertama jokes bapak-bapak sih bang ini bang. Gak masalah. Jauh di mata dekat di hati apa bang? Jauh di mata dekat di hati. Pentil cowok. Ah bukan, tau gak bang? Enggak. Udel bang. Udel. Jauh di mata dekat di hati. Oh iya sejengkal. Oh iya sejengkal doang anjing. Lah lebih dekat pentil. Kayak mana bang? Salah. Gak valid lu. Oh hati kan di perut bang. Ada lagi. Udah boleh. Kenapa orang buntung itu ateis bang? Gak bisa berdoa. Karena gak punya pegangan. Ya ketahuan anjing. Apa? Benar kan? Salah bang. Salah. Kenapa? Karena gak punya Tuhan. Gak punya Tuhan. Tuh. Nih gue punya pertanyaan. Nah Kenny coba. Iya bang. Putih, hitam, merah tuh apa? Zebra dikerokin bang. Oh, fuck lah. Ya kure. Bener anjing. Tauan anjir. Gimana? Lu dari mana lu? Gue dari Lampung. Dari Lampung. Oke siap. Thank you ya bro. Thank you. Oke. Bye bye. Si paling gorengan. Nah okay. Coba. Kemana nih? Kalian mau nanya apa nih? Mau pantun aja nih. Boleh. Sikat. Jalan-jalan ke toko kain. Cakep. Cakep. Jangan lupa pulangnya beli markisa. Cakep. Eh ngapain pakai liquid yang lain? Udah jelas LPD yang selalu bisa. Bisa. Jelas. Si paling gorengan emang jelas. Emang si paling gorengan emang dia dia. Bagus. Menjilatnya oke lah. Iya. Gue tuh kemarin mau pantun di krimis tuh cuma gak keburu ke depan. Iya. Emang alamat di mana mau dikirim? Boleh, bisa. Enggak lah beli. Dede. Oke, Dede. Sunda apa sini? Password. Kemana nih? Kalian mau nanya apa nih? Ada 3 pertanyaan nih bang. Sikat. Pertama, kapan LPD rilis rasa baru bang? Tahun depan, ditunggu aja. Yang kedua, creamy atau fruity bang? Wah ditunggu aja. Ditunggu aja. Yang ketiga. Gak itu bukan yang kedua. Oh gitu. Ya oh. Pokoknya ditunggu aja boy. Oke. Okay. Bulan depan kan ada event vape tuh di Bali, bakal dateng nggak bang? Belum tahu, ditunggu aja. Ditunggu aja. Wah jawabannya ditunggu aja deh. Iya, ditunggu aja. Belum bisa jawab bro. Pertanyaan agak galau bang. Oke. Okay. Kalian pada percaya nggak jodoh itu di tangan Tuhan? Nah ini nih, gue tahu nih. Gue lebih percaya jodoh di DMIG sih. Gue di explore. Kalau gue nggak percaya tuh bang. Kenapa? Karena tangannya dipaku. Tuh kan. Ini yang kemarin nih. Udah tahu nih. Kemarin. Tahu kamu yang kemarin kamu ya bolong. Ya bang thank you. Siap. Oke, thank you Dede. Doain aja ya di Bali nanti. Siap, ditunggu bang. Mr. IQ Pendragon. Pendragon. Passwordnya. Kemana nih? Gua mau tebak-tebakan bang. Oke. Ikan apa yang gak bisa berenang? Ikan goreng. Alah, dia masih hidup bang, masih hidup. Ikan jut. Gak tahu. Jerah. Ikan kejepit. Ikan kejepit. Berhubung dunia laut nih, ada tebak-tebakan. Coba. Kenapa karang itu ada di pantai? Gak tahu, nyerah gua. Karena kalau kering itu ya di darat. Karang kering. Wah anjing lah. Apaan Simon? Ah fail banget anjing ah. Oke Pendragon jangan dengerin, nanti kamu jadi ateis. Nah, ini nih si anjing datang. Halo? Passwordnya dulu. Anjing. Kemana nih? Anak anjing mau nanya apa nih? Depannya T, belakangnya N. Udah punya duit, hilang kesetiaan. Apa coba? Apa coba? Teman. Bener. Anjing. Lu udah nipu gua lu bangsat. Udah jelek marah-marah lu. Jelek jangan marah-marah tuh. Satu-satu lu. Gak gitu. Kan jadinya langsung anjing. Tau langsung. Depannya T belakangnya N anjing. Warna. Apa-apa. Udah ada duit kira kesetiaan. Anjing apa? Emang ada datang dan pergi ya. Warna apa yang gak peduli. Ya. Biru don't care. Ih salah. Ih anjing apa? Apa anjing? Kalau lu jadinya merah manyun. Ih.
duit. Wah, manyun apa anjing? Ya udah deh, sejelek anjing, jelek anjing. Binatang, binatang apa yang enggak pernah salah? Binatang, binatang apa yang enggak pernah salah? Tan anjing. Serigala. Serigala. Apa anjing serigala? Apa sih anjing? Serigala sering salah dong. Goblok banget. Au, sering au jadi dia au enggak tahu gitu. Kucing garong. Wow, kucing enggak wrong. Wow. Salah anjing nih. Lu bisa nebak gua enggak anjing? Nih, singkat banget. Apa apa? Gua kan gua bukan bisa nebak lu nih. Karena gantian nebak gua. Oke. Okay. Aktor-aktor apa yang hobinya ada di dapur? Di dapur. Jawab anjing. Bentar jelek gua lagi mikir kan goblok. Iya iya iya. Vino Gebasinan. Salah. Jackie Chan. Wow, Jackie Chan. Jackie Chan. Udah gak bisa kungfu deh berarti ya. Sal, sal, sal. Apa? Ya, passwordnya. Halo bang. Halo, passwordnya. Passwordnya dong. Duh, gua belum gak tahu bang, gimana bang. Ya, ya. Tor, tor, kasih tor, kasih tor, kasih tor. Akhir diagonal ada aja anjing. Halo halo Bang Kori. Yoi, passwordnya. Kemana nih? Kalian mau nanya apa nih? Ada dua nih Bang. Boleh, satu. Yang pertama, mau tanya gue Bang. Tahu gak Bang, kenapa orang-orang yang jomblo itu selalu pergi ke arah selatan? Kenapa tuh Bang? Karena banyak mangsa di selatan. Yoi. Buka dong. Kenapa tuh Bang? Tahu gak? Karena tidak pernah diutarakan perasaannya. Ya bener anjing. Terlalu diagonal sih lo mikirnya. Terlalu diagonal. Iya ya bang, harus vertikal ya. Iya yeah, harus vertikal. Lurus hidupnya. Hamdan Jai. Halo. Halo, passwordnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, passwordnya. Kemana nih? Dan mau nanya apa nih? Mau ngejok sebalik gak? Sika. Gini ya bang, kan kata orang gak boleh insecure gitu kan. Iya, terus? Padahal kan kita semua sama ya di mata tunanetra. Gelap. Ekspektasinya banget anjing. Langsung terpoin. Apa lagi? Ya udah sih bang, udah bang gitu doang bang. Sikat mon. Senjata. Senjata apa yang meleot? Yang meleot. Pokoknya meleot gemulai lah, nggak kayak senjata biasanya. Senjata laki-laki. Apapun. Pistol air. Pistol air. Bukan, salah. Ya udah apa apa apa. Pedang dut. Anjing, emang meleot. Sai, jokes babe. Emang pedang dut meleot. Lah, kalau dia maskulin gimana jawabnya gini anjing? Aneh banget anjing. Wah nih ada nih, kan kaki 1000, kakinya 1000. Iya yeah. Kalau belok kiri jadi berapa? Tetep lah kaki 1000 kan 1000, cuma belok doang. Anjing kure ya. Aku dibilang kaki 1000 pakai sepatunya berapa gitu. Lo gak bayar parkir berapa kaki 1000. Iya. Yang berapa? 2000 kayak 1000. 2 juta bangsa. Apaan sih? Miskin. Apaan sih miskin? Miskin. Miskin total. Sekali parkir miskin. Lebih dari Vale GI. Oke okay, bro, thank you bro. Thank you. Bye-bye. Yo yo. Fan-fan. Fan-fan. Passwordnya. Halo. 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 Password. Oke, udah selesai. Belum dong. Masih panjang. Apa yang panjang anjing? Durasi. Durasi apa? Passwordnya. Mana nih? Kalian mau nanya apa nih? Halo bang. Halo. Halo. Fan, kita udah mepet-mepet nih Fan. Itu mau nanya. Apa? Pencapaian Bang Kori terbesar di 2022. Punya kamu. Nggak. Enggak lah, ya masih disupport lah. Apa? Masih disupport sama semua Lini. penikmat karya aku asik. Yang lain? Yang lain apa ya? Kayak udah jelas dari awal. Bingung siapa lagi. Enggak sih, itu aja sih aku. Itu aja udah happy banget sih. Menurut aku tuh apa suatu achievement sih, selalu dinikmatin karyanya sampai sekarang sama orang-orang. Kalau aku sih masih dinikmatin ya seneng lah. Itu pencapaian. Fan-fan orang mana fan-fan? Jakarta. Oh Jakarta, di mana? Jakarta Barat. Oh Jakarta Barat. Kembangan pasti. Kebon jeruk. Ya. Oh kebon jeruk. Tahu nih Kenny di sini. Apa? Rumah atau apartemen? Nah, pasti gitu pasti anjing. Pasti gitu anjing. Pasti ngentot gitu tuh. Di Jakarta tinggal sama siapa? Oh iya gitu. Sama siapa?
Vepen ada jokes atau ada tebak-tebakan, pantun? Atau pengen nanya lagi bebas. Tebak-tebakan. Boleh. Sikat. Minuman-minuman apa yang kelelahan? Mineral bukan. Aqua. Bukan. Enggak tahu. Nescafe. 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 Itu jokes lama ya sebenarnya Nescafe itu ya. Bisa kamu ya? Bisa kamu ya? Bisa kamu? Bisa. Bisa, nah bisa, iya. Vepen kerja atau sekolah? Kerja. Oh, kerja. Oh, kerja di mana? Kerja di bank. Oh. Bank apa? Bank swasta. My bank. Enggak, gua tahu Bank Mega nih kayaknya di kartu kredit. Iya. Kartu kredit nih sumpah, nelponin. Vepen bentar lagi nih nelpon. Vepen debt collector. DC gitu. DC. Matel. Oke, Vepen makasih ya udah join. Makasih, Bang. Iya, bye bye. Terlena tulang rusuk. Namanya terlena tulang rusuk apa sih? Passwordnya Andenit. Kalian mau nanya apa nih? Mau gombal, Bang, gombal. Boleh. Are you an omelette? No. Because you make me excited. Excited. Boleh. Boleh-boleh kamu ya? Boleh-boleh kamu ya? Boleh-boleh. Are you an omelette? Boleh-boleh lo. Udah, Bang, itu aja, Bang. Ya. Yaduh, padahal gue udah berekspektasi tinggi sama lo nih. Bisa gue pakai gitu ke... Emang? Langsung. Ring satu. Ndoro. Ndoro. Wah, ring satu nih, bahaya nih. Selamat malam. Selamat malam. Cowok. Ini jubir nih. Jubir. Selamat malam, Pak. Passwordnya boleh, Pak? Kemana nih? Kalian mau nanya apa nih? Atau ngejok? Mau ngejok sudah ya, boleh ya? Boleh. Apa yang punya telinga tapi nggak bisa mendengar? Yang punya telinga tapi nggak bisa mendengar. Wakil rakyat. Iya kan? Iya bisa, sejauh itu. Anjing. Jubirnya ngejebak tau gak? Jubirnya ngejebak nih anjing. Jubirnya cepu nih. Cepu nih jubirnya. Bukannya jelas banget lagi tiga kan. Wah anjir. Jangan gitu lah boy. Cengli lah boy. Ada lagi gak? Boleh. Gila nyepuinnya gak tanggung-tanggung deh. Lagu Raisa yang dibikin waktu udah hijrah. Judulnya ya, liriknya juga boleh. Serba salah. Bukan dong. Serba salat. Bener dong. Bukan. Tapi bisa. Tapi lucu itu. Sekarang aku tersadar. Sekarang aku bercadar. Aduh. Gak ada judulnya dong. Gak ada judulnya. Salah lo. Serba salat. Lebih lucu kan. Ini serba salat. Jawabannya serba salat. Anjing lebih lucu, Bang. Satu lucu super. Iya, makanya yaudah. Pakai apa aja yang jawaban pertama, Bang. Dari mana, Bro? Dari Jakarta, Bang. Oh, Jakarta. Bye-bye, thank you. Halo, passwordnya? Ani. Kalian mau nanya apa nih? Batu kan? Dari mana, Kakak? Mau nanya, Bang. Kok jadi cowok sih? Kau jadi cowok. Nanya apa nih? Ada rencana bikin liquid baru apa enggak, Bang? Jadi nanti tahun depan, doain ya. Oke, siap. Anu, mau nanya satu lagi, Bang. Iya. Yeah. Kalau malam minum kopi itu katanya enggak bisa tidur. Abang percaya apa enggak? Enggak. Kenapa, Bang? Karena kopi bikin deg-degan, enggak tahu. Salah, Bang. Apa? Jadi apa? Soalnya kalau orang minum kopi malam-malam itu enggak bisa tidur itu salah. Yang benar itu orang tidur enggak bisa minum kopi, Bang. Benar. Sebuah logika. Logika yang baru. Nah, bagus. Bagus. Orang tidur enggak bisa minum kopi. Benar. Auto ger bangun. Ditunggu, Bang, liquid barunya di Surabaya. Siap. Thank you, man. Thank you. Oke. Okay. Kemana nih? Nah, kalian mau nanya apa nih? Halo. Sorry, aku nungguin dari tadi. Hai. Tapi suaranya kecil banget. Masa iya? Iya. Aku punya ini. Punya jokes. Boleh. Coba jokesnya. Boleh. Prank apa yang terbesar di dunia ini? Ya. Apa coba? Ya. Prank nyembeli anak gak jadi, ya kan? Jadi kambing. Iya. Udah ya, tahu. Gimana? Coba kasih yang lucu gitu, pap atau apalah.
Jangan ya, gak boleh. Oh, nama kamu siapa memang? Kitty dia. Aku udah follow tahu. Emang kamu dari mana? Aku ini pulang kerja. Aku nungguin dari tadi nih, udah mau pulang, tapi suruh nanti aja karena mau nungguin Bang Korigor. Oh, emang kamu dari mana? Kerja, pulang kerja. Bukan, kamu asalnya di mana? Oh, asalnya dari Lampung. Oh, dari Tengah. Lampung. Itu DP kamu? Iya. Itu kok kayak telanjang sih? Itu enggak, itu pakai baju dong. Iya, itu kulit doang, nggak, gue bingung kan. Enggak, itu ketutupan rambut. Ilusi optik, boy. Oh, ilusi optik. Tapi kece kan? Kece, jelas. Kece badai, kayak biasa. Iya, kalau jelas mukanya makanya kirim. Oke, hey, teman punya tebak-tebakan. Sikat, Bang. Apa? Aku punya tebak-tebakan nih. Ya. Warna-warna apa tuh yang tidak peduli dia acuh tak acuh? Biru don't care. Aku boleh nyoba enggak? Boleh. Boleh. Kenapa air mata itu bening? Terus aja itu. Air mata bening. Oh, enggak tahu. Karena kalau hijau air maca. Iya, boleh juga. Oh, boleh juga tapi, Boy. Ih, aku tuh grogi tahu ngobrol sama kalian tuh. Enggak boleh grogi dong. Apalagi sama ini apa Bang Kenny ganteng banget di Instagram. Pussy Hunter. Aduh, Pussy Hunter takut. Dia tuh suka kaktus tahu. Suka kaktus berduri gitu? Kakak adik tanpa status. Asik. Boleh, aku boleh jadi adiknya enggak? Kamu mau jadi kaktus? Boleh, mau. Ya udah, makasih ya. Oke ya. Oke. Bye bye. Alicia, halo. Boleh-boleh. Halo. Halo. Nah, passwordnya? Mana nih? Kalian mau nanya apa nih? Mau nanya kalau setan Afrika bentukannya kayak gimana? Nyatu dengan kegelapan. Bentukannya gigi doang, putih. Ya enggak gitu juga sih. Gimana? Gimana coba jawabannya? Masa sih gelap doang? Iya, gelap kan, setan gelap. Iya, setan menyeramkan gelap. Kan harus ada bentuknya. Oh, harus ada bentuknya. Bentuknya kering-kering. Karena di Afrika kekeringan. Lalang. Bentuk ilah citah gitu. Bentuknya citah. Arwah citah. Arwah citah anjing. Apa jawabannya? Makanya nanya. Oh makanya nanya. Kamu kenapa lemas banget? Baru bangun tidur. Oh, baru bangun tidur. Emang tidur jam berapa kok baru bangun jam segini? Ya, jam 8. Oh, dari mana Alicia? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Di mana? Cijerah. Daspi, passwordnya. Mana nih? Ayo. Sikat. Mau nanya nih Bang, tebak-tebakan boleh gak? Boleh. Harus lucu. Harus lucu. Hewan-hewan apa yang baik? Gak jahat. Iya, tahu aja. Nih ada lagi. Gue kasih kesempatan lagi nih. Sikat. Benda apa yang kalau dimasukin tapi keluar? Kancing. Anjing tahu semua. Kita next level, boy. Iya, next jokes dong. Gila. Black Mamba. Cita gak nih? Nah nih coba. Siap, kalian mau nanya apa nih? Mau nanya aja Bang. Boleh. Ini kapan uploadnya Bang? Anjing. Jumat. Nanti uploadnya Jumat hari ini. Oh, Jumat. Ya. Minggu ini. Ya, udah benerin penutupan aja lah Black Mamba. Bye bye. Ya, makasih ya, Bang. Bangke. Terakhirnya pas banget anjing. Ya, mungkin segini aja bro. Kemana aja kali ini. Happy New Year semuanya. Year. Menutup tahun 2022 ya. Tahun 2022. Selalu santuy, selalu sekuy. Kukukukukuy, hayu. Yang belum tercapai di 2022, semoga tercapai di 2023. Kalau belum tercapai di 2023, ya udah bermimpi aja terus. Oke. Okay. Okay. Yang penting, skuy. Stay tune terus channel gue, share, like, and subscribe. Peace, happy new year. Semua sudah kufahami, takkan bisa.